Indonesia ternyata pernah memiliki astronot perempuan bernama Pratiwi Sudarmono. Boleh dibilang, Pratiwi adalah astronot wanita pertama Indonesia bahkan di Asia dalam sejarah dan turut dalam proyek NASA yang berencana keluar angkasa pada dekade 1986 silam. Walaupun misi itu akhirnya batal. Andai tidak ada insiden meledaknya pesawat ulang-alik Challenger 28 Januari 1986, maka 5 bulan berikutnya Pratiwi tidak hanya akan keluar rumah, namun bisa keluar angkasa. Meskipun demikian, Pratiwi Puji Lestari Sudarmono tetap menjadi astronot perempuan pertama Indonesia bahkan Asia. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang mengikuti jejak Pratiwi. Pratiwi dijadwalkan terbang di antariksa membawa satelit Palapa B3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat. Namun, insiden Challenger itu membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Dikutip dari Harian Kompas, 9 Juli 1987 memberitakan Pratiwi terpilih sebagai antariksawan Indonesia pada November 1985 dengan Taufik Akbar sebagai antariksawan pengganti. Pratiwi pada waktu itu tengah menggarap suatu proyek untuk mengembangkan teknologi penyelidikan DNA. Rencananya, Pratiwi akan berangkat ke luar angkasa pada Juni 1986 bersama astronot Inggris untuk mengawal peluncuran satelit Palapa dan mengerjakan eksperimen ilmiah lainnya. Sebelum diluncurkan, ia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Selain itu, persiapan juga dilakukan dengan menjaga kesehatan dan menurunkan berat badan. Namun, usai terjadinya musibah Challenger, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tak kunjung terlaksana. Insidennya menggagalkannya terbang saat pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa itu disiarkan secara langsung melalui saluran televisi di seluruh dunia. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda.